Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Mas Dino di sini. Kali ini saya akan membuat video terkait dengan pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang menanyakan bisa nggak menjual foto melalui handphone, terutama menggunakan AM, melalui AM ya. Jadi seperti yang teman-teman udah tahu di video saya sebelumnya, saya menjelaskan bagaimana menjual foto menggunakan AM tapi melalui websitenya AM. Sekarang saya akan menjelaskan lebih rinci menggunakan AM tapi yang ada di aplikasi handphone. Terkait teman-teman pertanyaan teman-teman yang nanyain bisa nggak foto dijual lewat handphone saja, jadi kita nggak usah menggunakan komputer, jawabannya bisa. Foto bisa nggak diambil menggunakan handphone? Bisa, yang penting 4 megapiksel ke atas kualitasnya. Terus resolusinya 4 megapiksel ke atas. Terus misalkan apa lagi pertanyaan kalian? Misalkan foto harus diedit dulu apa tidak? Lebih baik diedit. Jadi jangan ngupload foto yang terlalu polos, diedit warnanya, diperjelas, fotonya dipercantik. Kemudian boleh nggak menggunakan watermark? Jawabannya tidak. Jadi customer harus dapat foto yang siap dipakai. Terus ada pertanyaan lagi, gimana kalau fotonya dicolong? Nggak bakal dicolong. Fotonya pihak AM atau Shutterstock akan membantu kalian memberikan watermark mereka. Jadi foto kalian aman, tidak dicolong oleh orang. Kalaupun ada orang yang screenshot, resolusinya akan dapat yang kecil. Jadi misalkan diperbesar akan pecah-pecah. Jadi copyright atau hak cipta tetap kalian pegang. Terus aplikasinya apa yang dipakai untuk menjual foto AM? Ya aplikasinya namanya AM. Kalian bisa searching di Play Store, ketik aja AM, di situ akan muncul aplikasi ini. Download aplikasinya, terus kalian buka kalau misalkan udah di-download. Tampilan depannya nanti akan seperti ini. Sebentar. Nah, kalau kalian habis download, tampilan awalnya akan seperti ini. Ini menampilkan tiga pilihan login. Kalian mau login atau sign in, register juga menggunakan ini. Jadi ada Facebook, akun Google, ataupun email. Kalian pilih salah satu. Kalau misalkan kalian belum daftar, pilih juga salah satu, sama juga mau menggunakan Facebook, Google, atau email. Terus nanti kalian harus mengisi data diri. Kalau misalkan kalian baru pertama kali register, isi data diri kalian lengkap, nama sesuai KTP, terus alamat kalian, terus dicentrang juga 18 tahunnya di situ karena syarat mereka 18 tahun ke atas. Terus ada kode pos segala macam, itu diisi lengkap ya. Terus kalau udah klik submit, kalian akan otomatis menjadi member AM dan akan dialihkan ke halaman depan AM yang nanti ada home-nya. Kalau misalkan kalian udah daftar di website, kalian tinggal masukin kalian kemarin daftar menggunakan apa. Kalau saya kan menggunakan akun Google, jadi pilih Google, terus pilih akun kalian. Kalau misalkan kalian punya akun banyak, atau isi akun kalian di situ, alamat emailnya apa sama passwordnya apa. Kalau sudah, kalian akan dibawa masuk ke halaman home-nya AM. Halaman home AM ini menampilkan foto-foto yang pernah kalian lihat atau foto yang direkomendasikan oleh AM. Nah, di sini ada banyak foto yang pernah kalian lihat atau saya lihat, terus apa yang direkomendasikan sama AM juga. Ini adalah tampilan home ya. Sebelah kiri atas kalian bisa lihat. Terus sebelahnya itu ada gambar orang dua, ini adalah followers. Jadi akun yang pernah kalian following. Kalian di sini bisa like, klik dua kali sama kayak Instagram. Terus kalian bisa komen juga di situ. Kalian bisa lihat keywordnya yang mereka tulis sama deskripsi kalau mereka mendeskripsi. Kemudian di sebelah kanannya ada misi. Ini adalah misi yang ditawarkan oleh AM. Biasanya ada beberapa pihak yang kerjasama dengan AM. Kalau kalian buka di dalam misi tersebut dijelaskan misinya apa, hadiahnya berapa, terus contoh-contoh gambarnya biasanya disertain juga di bagian bawah seperti ini contoh gambarnya. Terus berapa orang yang udah submit ada di sebelah kanan ini. Terus sudah, ini masih komplit. Komplit itu berarti udah selesai. Kalau misalkan on progress berarti masih berjalan. Terus ini ada notifikasi, di sini ada orang-orang yang nge-follow kamu atau orang-orang yang likes foto kamu akan dijelasin di sini, akan ditampilin di sini.
Sama juga nanti untuk pembayaran. Jadi karena di AM ini pembayarannya akan berlangsung setelah tanggal 20. Jadi gajian kalian itu setelah tanggal 20. Kayak ini bulan September saya dapat gaji tanggal 27. Dilaporkan ada 4 foto yang terjual. Jadi ini notifikasi melaporkan juga berapa foto yang terjual pada bulan tersebut. Oke, terus yang paling kanan, pojok kanan atas ini adalah profile kalian. Di profile ini menampilkan banyak informasi, kalian bisa lihat sendiri ya. Di sisi kiri atasnya ada pensil, ini dipakai untuk merubah nama kalian, username kalian, dan deskripsi tentang kalian. Terus sebelah kanan titik 3 ini adalah find people untuk mencari teman kalian, share your profile untuk membagikan profile kalian. Foto-foto yang pernah kalian like, terus album yang kalian follow, terus pendapatan kalian sama settingan akun kalian. Terus di sini ada nama kalian, terus ada angka followers dan following. Di sini nggak mempengaruhi penjualan gambar. Jadi kalau misalkan followers kalian banyak, following kalian banyak, yang kalian follow banyak, itu nggak akan pengaruh ke penjualan kalian kok gambar kalian nggak berkualitas. Terus di bawahnya ada angka 813 foto. Ini artinya foto yang udah saya share di AM ada 813 foto. Kemudian di sebelah kanan ada 792 market. Artinya foto saya dari 813 yang sudah masuk ke marketplace-nya AM ada 792. Jadi foto yang dianggap layak untuk bisa masuk ke marketplace atau tempat ya penjualan AM ini ada 792. Kenapa? Banyak alasannya, ada yang kualitasnya jelek, ada rilis yang belum ditandatangani oleh model yang ada di dalam situ, atau ada properti yang belum ditandatangani oleh pemilik properti di situ. Terus kita buka lagi di sini market, kalian pencet itu akan masuk ke tampilan market, marketplace AM. Di sebelah kiri sama sebelah kanan, yang sebelah kiri ini adalah gambar-gambar yang masuk ke marketplace-nya AM saja. Jadi kalau gambar kalian yang kalian upload layak, dinilai layak oleh AM, itu akan masuk ke marketplace-nya AM, ditampilkan di sebelah kiri ini. Terus sebelah kanan ini 233 premium, itu artinya gambar yang dianggap layak oleh AM untuk disalurkan ke partner mereka. Itu partner mereka biasanya makro stock, ada Getty Images, ada Alami, ada Adobe, dan lain-lain. Terus kalau misalkan foto kalian, ini kalian kan lihat 792 ini foto yang ada di marketplace IM ya. Terus target saya kan memang memasukkan ke Getty Images. Jadi dari 792 foto di marketplace IM itu ada 233 foto yang dianggap bisa ditawarkan ke partner mereka, biasanya masuk ke Getty. Tapi dari 233 foto ini statusnya nggak semuanya langsung masuk ke Getty. Jadi kan kalau orang mau masukin foto ke Getty sama juga ya di review ya. Jadi karena foto-foto ini dibawa oleh AM ke Getty, yang membawa AM ya, jadi bukan kalian yang membawa AM, tapi copyright tetap di kalian. Jadi nanti kalau masuk ke Getty namanya AM garis miring nama kalian. Terus dari 233 itu nggak semuanya sudah masuk ke Getty Images. Kalau statusnya masih review biasanya tulisannya selected for premium. Kalian bisa cek dengan cara klik fotonya. Kalian lihat di bagian bawah ini ada tulisannya selected for premium dan judul sama tag saya. Kalau kalian mau lihat statusnya secara lengkap, klik selected for premiumnya. Kalian akan masuk ke lembar ini. Ini statusnya masih selected for premium, artinya status fotonya masih direview oleh pihak partnernya AM atau pihak Getty Images-nya. Terus di sini ada keterangan editorial dan commercial use, oke semua. Kalau misalkan foto yang sudah di ACC sama Getty Images, statusnya akan berubah dari selected for premium menjadi premium collection atau premium kalau di handphone. Contohnya adalah ini, lihat sebelah bawah ini ada tulisan premium. Ini berarti sudah disetujui dan masuk ke Getty Images, pasar Getty Images, marketplace-nya Getty Images. Kita klik sebelah tulisan premiumnya, kita klik informasi sebelah kanan sini, di situ ada keterangannya foto saya ini masuk ke Getty Images. Oke. Berarti seperti itu. Terus saya akan menunjukkan kalian foto-foto yang
memerlukan model rilis. Uniknya di AM ini model rilis bisa ditandatangani secara online. Jadi kalau misalkan foto kalian itu ada modelnya, AM akan langsung memberikan link untuk pengisian rilis secara online. Jadi linknya tersebut bisa diisi oleh model secara online. Jadi kalian tinggal copy linknya atau send linknya tersebut ke model kalian. Minta tolong ke model tersebut untuk mengisi linknya. Terus nanti setelah diisi nanti akan langsung kekirim ke kalian. Dan AM akan membuatkan rilisnya secara online otomatis juga. Contohnya foto ini, kalian buka on marketnya sebelah kanan ini. Nah ini kenapa fotonya nggak diusulkan ke Getty Images? Ini salah satunya alasannya karena ada model rilisnya yang belum ditandatangani. Kalian lihat ini di sini statusnya editorialnya use okay, dijual di AM, marketnya AM, terus commercial use-nya belum okay karena needs model rilis. Model rilisnya ada di bawah sini. Biasanya ada muka. Di ini ada tampilan mukanya orang modelnya. Terus cara mengisi model rilis via online ini adalah kalian klik tulisan as sebelah kanan. Jadi cara masuknya tadi kalian buka fotonya, terus on marketnya kalian klik, terus asnya kalian klik. Nah di sini ada format onlinenya sudah dibuat dalam bentuk link sama AM. Kalian bisa klik di sini untuk mengirim lewat Gmail, WhatsApp, LINE, atau sosial media lainnya. Atau kalian bisa copy linknya sebelah kiri atas. Atau kalian mengklaim bahwa itu diri kalian sendiri. Atau kalian klaim itu adalah anak kalian sendiri. Kalian tinggal ngisi nanti data-data yang diperlukan oleh mereka. Setelah diperlukan, kalian tinggal klik send. Nanti rilis kalian akan terbuat secara otomatis oleh AM dalam bentuk PDF. Contohnya adalah foto ini. Ini adalah diri saya sendiri. Jadi saya tadi klaim bahwa modelnya saya sendiri, terus saya ngisi data lengkap segala macam. Terus ini rilisnya sudah ditandatanganin statusnya dan akan berbentuk PDF. Kalian bisa ngecek rilisnya seperti ini. Kalian buka aja file PDF-nya. Rilisnya akan terisi di sini. Oke. Kemudian kalau rilisnya belum ditandatanganin, foto akan tertahan di marketnya AM saja. Jadi commercial use-nya tadi kayak tadi itu belum oke. Kalau commercial use-nya oke baru akan berubah. Kalau misalkan memang dia selected for premium, akan berubah menjadi selected for premium untuk diuji oleh Getty Images. Jadi banyak kok misalkan foto-foto saya yang foto saya sendiri sebenarnya, terus saya klaim bahwa itu diri saya. Saya isi, setelah saya isi statusnya dari on market berubah menjadi selected for premium dan sekarang sudah menjadi premium dan muncul di Getty Images foto saya sendiri. Terus gimana kalau misalkan ada foto yang kejual baik di Getty Images atau di AM, akan masuk ke notifikasi seperti tadi. Kalau kalian mau ngecek secara lebih detail, kalian bisa dari profil kalian. Ya, masuk ke profil kalau untuk mengecek pendapatan kalian ya. Dan mengkoneksikan ke PayPal. Kalian klik titik 3 sebelah kanan ini, terus kalian masuk ke earnings. Nah, di sini nanti menampilkan pendapatan kalian dari penjualan foto. Terus kalian bisa koneksiin PayPal kalian, masukkan saja email yang kalian pakai untuk mendaftar PayPal di sini juga. Nanti akan langsung connect ke PayPal kalian. Terus kalau misalkan kalian mau mencairkan uang dari sini juga nanti cairkan. Biasanya AM butuh waktu beberapa hari untuk mencairkan, 3 harian, 4 harian biasanya. Terus ini udah terkoneksi ke PayPal saya dan ini adalah pendapatan yang bisa saya dapatkan. Historinya ada di bawah sini. Bulan-bulan apa saja saya dapat. Biasanya gajian dari AM ini keluar setelah tanggal 20 ya. Jadi setelah tanggal 20 biasanya ada rapelan foto yang udah terjual. Terjualnya di mana aja mereka akan merampirkan. Terus untuk upload video, upload fotonya sendiri ada sebelah kanan bawah ini. Kalian bisa klik gambar kamera. Ini karena saya pakai buat rekam biasanya nggak mau. Oh, mau dia.
Jadi kalian bisa klik gambar kameranya, terus kalian bisa pilih foto yang mau kalian upload. Misalkan ini fotonya, akan saya upload seperti biasa, kayak lewat web juga dia akan langsung nanya deskripsinya. Kalau di AM ini ada tombol untuk ngedit gambarnya dulu. Kalian bisa edit, silahkan sesuka kalian. Kalian mau edit yang mana? Ini ada style yang udah disiapkan oleh mereka juga. Terus kalau udah editing, kalian klik next. Nah, ini tahapan kedua ini adalah mengisi deskripsi gambar sama mengisi tag. Kalian bisa isi di sini. Lokasinya kalau mau ditambahkan silahkan tambahkan lokasinya, kalau enggak usah. Kemudian mau dijual atau tidak, terus mau di share di Facebook atau Twitter. Kalau udah di klik next. Tahapan selanjutnya biasanya mengisi teks, ya benar, mengisi teks. Kalian pilih teksnya, ini ada suggestion atau saran teksnya, kalian pilih, tersilahkan, atau add new text ada sebelah atas. Kalau udah klik done, terus di post, fotonya akan langsung masuk ke foto galeri kalian. Kalau misalkan AM merasa foto itu pantas untuk dijual di marketplace mereka, nanti akan fotonya akan masuk ke bagian market sebelah kanan sini. Dan kalau misalkan AM akan merasa cocok juga untuk ditawarkan ke partner mereka, mereka akan langsung menawarkan ke market dan masuk ke kolom premium yang tadi. Nah, fotonya sudah masuk ya. Kalau misalkan nanti masuk ke market, kalian bisa ngecek di market. Nah, nanti akan muncul di sini. Kalau misalkan masuk ke market, waktunya mungkin kayak sehari dua hari atau bahkan lebih lama. Nah, ini udah masuk ke market ya, langsung berarti dianggap cocok masuk ke market. Kita cek posisinya, tulisannya masih under review. Nanti kalau misalkan sudah on market, berarti sudah masuk ke pasar marketplace-nya AM. Nah, seperti ini statusnya on market, sudah masuk ke marketnya AM. Kalau statusnya selected for premium, nanti masuk juga. Ini kalau mau ngecek release-nya, ini ada property owner ya. Jadi status-status gambar yang on market ini kalian bisa cek statusnya satu persatu dengan klik status di bawah ini. Oke. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalkan model release atau property release belum desain, dia nggak akan masuk ke premium seperti ini. Nah, begitu. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Kalau misalkan merasa bermanfaat silahkan di like, tidak bermanfaat di dislike nggak masalah. Atau kalian bisa follow, mengikuti perkembangan saya dengan cara subscribe, dipencet lonceng juga bisa dihidupin untuk mengetahui kalau misalkan ada video lainnya yang saya update. Oke, sekian teman-teman. Kalau ada pertanyaan jangan sungkan untuk bertanya. Bye-bye.